Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya mencoba untuk men-share dan memberikan tutorial cara penanaman padi dengan menggunakan teknik tanam jajar legowo. Di sini nanti saya akan menggunakan alat tanam jajar legowo atau yang biasa disebut dengan atajale untuk memudahkan proses penanaman dengan teknik ini. Oke, sebelum kita masuk pada proses penanaman, terlebih dahulu sesuai dengan saran Kementan, pratanam di sini saya mengaplikasikan pupuk organik untuk menunjang potensi hasil ketika sampai di masa panennya nanti. Sedangkan untuk pemupukan dasar, di sini saya menggunakan pupuk petroganik, dan untuk dosisnya sesuai dari peraturan Kementan, yaitu sekitar 1 ton tiap lahan 1 hektar. Maka untuk pemupukan dasar di lahan kurang lebih sekitar 0,3 yang ada di sebelah sana. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 3 kuintal atau kurang lebih sekitar 6 sak. Oke, seperti apa proses pemberian pupuk dasarnya? Kita akan langsung coba aplikasikan. Cara pengaplikasiannya kita bisa langsung melakukan bersamaan dengan kita melakukan pengolahan atau pembajakan tanah agar hasilnya nanti juga bisa lebih maksimal. Oke, kita organik ini, terlebih dahulu kita bisa membuang sisa-sisa air yang ada sebelum kita melakukan penanaman dengan teknik tanam jajar legowo ini. Oke teman-teman, kita masuk dalam proses penanamannya. Ini merupakan proses pencabutan benihnya. Sebenarnya untuk teknik sistem tanam seperti ini akan lebih maksimal jika kita mulai memindah tanam pada usia benih sekitar 14 atau sekitar 21 hari, 2-3 minggu. Oke teman-teman, sedangkan untuk cara penggunaan atajale sendiri sebenarnya sederhana dan cukup mudah. Kita tinggal fokus pada roda paling sisi paling pinggir. Ini kita fokuskan untuk lurus pada garis di sisi paling samping ini. Nah, sedangkan sebelum memulai, terlebih dahulu kita membuat garis lurus itu yang nanti akan kita
jadikan patokan agar nanti juga hasilnya bisa lurus. Penggunaannya bisa langsung kita dorong seperti ini, bisa kita dorong atau kita tarik ke belakang. Dan sebisa mungkin kita usahakan untuk airnya kita buang terlebih dahulu agar nanti dari yang kita buat bisa jelas terlihat. Teman-teman, untuk alat atau atajade sendiri, alat tanam jajar legowo di sini sudah ada jarak untuk space-nya. Di sini 40 cm, sedangkan untuk jarak tanam antar baris di sini 20 cm, sedangkan jarak tanam antar baris tanaman di sini jarak 10 cm.